SMS ke Jember dari HP. Oke, langsung saja kita cek harga HP Samsung terkini bulan Mei tahun 2024. Nah, jadi HP yang saya incar ada di sini, yaitu Samsung Galaxy A55 5G. Dengan desain body metal, HP ini terlihat kokoh dan tentunya terlihat lebih mewah. Dan ketika saya genggam, saya merasa ini tidak setajam yang sudah YouTuber reviewkan tentang HP Samsung Galaxy A55 5G ini. Ini menurutku sangat nyaman sekali. Cuman untuk beratnya mungkin lebih berat. Oke, langsung saja kita selesaikan transaksi pembayarannya untuk Samsung Galaxy A55 5G. Apa masih yang mau tarik sedulnya? Cash, oke, cash aja. Iya. Jadi tes warna dulu ya mas, nanti kalau misal ada noda atau jamur atau sedo itu pasti kelihatan. Nah ini merah polos kan, nggak ada apa-apanya. Terus tes di hijaunya, ini warna hijaunya sama. Biasanya kalau kayak ada putih-putihnya gitu kan mas, kalau sedo atau apa.
biasanya kalau layar Samsung AMOLED itu Mbak, biasanya sering kadang green screen gitu Mbak ya? Kadang ya, kelemahannya ya? Biasanya jarang sih Mas kalau di A series. Biasanya yang kayak gitu tuh di tipe S. Tipe S ya? Iya. Ini getarannya? Salah. Ini getarannya. Kerasa Mas di meja ini. Dipegang enggak apa-apa? Iya. Ini kamera utama. Flashnya nyala nih. Ini sensornya. Sensornya bergerak semua. Samsung itu kameranya ini kayak gini nih nggak paten, jadi mungkin hasilnya kurang maksimal karena saya pribadi tuh gini, tes S24 sama S23 itu kameranya bagusan S23, tapi Samsung itu akan membaik seiring ada update software, jadi kameranya juga mengikuti karena ada updatean softwarenya yang apa untuk kamera, jadi itu akan lebih bagus seiring berjalannya waktu, jadi nggak paten kayak gini Mas, karena kan nggak mungkin keluaran baru sama keluaran lama bagusan yang keluaran lama. Jadi saya nyobanya itu lebih untuk ngeblurnya itu loh Mas, blurnya di S23 mode portrait sama S24 itu ternyata bagusan S23, tapi karena S24 lebih baru. Ini juga seiring berjalannya waktu, kestabilannya pasti naik, detailnya juga naik. Karena sebenarnya spesifikasinya lebih bagus jauh dari sebelumnya. Berapa tahun update ini, Pak? Ini 4 kali update, Mas. Kelemahannya hidrogel tuh cepet kelupas di kantong. Iya. Ya, aku nyaris ganti 3 kali nih Mas, di terakhir nggak pakai ini Mas. Tepat ya, camper itu kan. Iya. Meskipun dia pecah tapi aman. Kalau hidrogel kuku kalau kita mikir kuku. Ya, sebelum pas banget. Gak nyampe sebulan. Temper itu loh saya hampir setahun ya, ya. Paling lama itu udah 2 bulan lah paling lama. Adek, adek.